Alright korang, hai, saya Pujai dekat sini. Sebenarnya kita berada dekat Ion Big Mahkota Ceras. Kita nak buat sedikit social experiment lah dekat sini. Kita nak berjumpa dengan orang-orang yang baik hati, sanggup pinjam kita duit. Duit RM20 saja. Saya payung laptop percuma saja dekat food court belakang ni saja. Kita cari siapa yang ada target dekat dalam ni. Kak, sorry kacau. Nak pinjam makan duit RM20 boleh tak? Sebab saya punya phone mati, dah order makan dah. And then dompet pun tak bawa. Nanti saya bayar balik lah. Finally, jumpa satu target. Baik itu, baik itu. Baik itu, dia baik hari ini. Maaf kacau. Sebenarnya kita just nak buat sedikit social experiment lah. So, actually yang ni kita tak perlukan pun. Kita ambil balik sedikit. Kita buat benda ni nak tengok ada lagi tak orang baik dekat dunia ni yang sanggup tolong orang lain dalam kesusahan. So, actually dekat sini kita ada bagi satu biji laptop lah. Tapi sebelum tu saya nak tanya ke tiga soalan boleh? Ya. Yang pertama, kenapa ke sanggup bagi saya duit? Sedangkan kita tak kenal langsung. Sebab orang yang dekat dengan saya pun banyak yang susah kan tak makan. So, saya boleh tolong, saya tolong lah tu je. Soalan yang kedua, apa perasaan akak bila kita bagi laptop macam ni? Memang tak expect lah. I just bagi kan memang you nak makan. Memang ikhlas nak bagi RM20 punya lah. And then yang last sekali lah. Sebab akak ada adik tengah sambung belajar, apa harapan akak untuk dia one day nanti ke? Bagi saya lah, kalau habis belajar tu tak kisahlah you result okey ke tak okey. Just you tahulah apa nak buat lepas you habis belajar. Tak kisahlah you kerja benda yang tak sama bidang ke whatever ke. Yang penting you tahu apa yang you nak. So laptop ni kita bagi secara percuma sajalah. Akak boleh check sendiri, siap datang dengan warranty card 1 tahun. Boleh tengok complete charger, kita packing seperti baru. Oh ya ke? Suka ya kak? Saya ni terkejut je lah. Terkejut ya? Boleh tangan gambar sikit ya? Oh boleh. Finally guys, akak sporting sangat. Dia pun sendiri tak expect payung laptop free macam tu. So apa-apa pun, jumpa lagi nanti. Bye-bye korang.